Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Class Tech bersama saya Agung. Di video ini kita tidak akan membahas satu barang atau apa. Ini kayak vlog, kayak video pengalaman lah. Karena kemarin saya lagi pergi ke Telkom. Berada di kota tempat saya tinggal. Di sana saya berdua, saya sendiri dan teman saya. Jadi, apa tujuan kami ke sana? Tujuannya adalah kami ingin mencoba internet yang cepat, yang usus, yang kencang gitulah. Yang kencang gitulah. Kami cobalah di Telkom ini karena kata teman saya itu di sana kecepatannya kalau download yang 1 giga itu bisa 5 menit. Bayangkan 1 giga bisa 5 menit downloadnya. Tuh kayak ini dia jalan. Bagaimana caranya di sana itu? Jadi kita itu pertama harus beli kartu yang seperti IndiHome paket game. Ini tulisan di atasnya 5.000 rupiah, tapi saya beli di situ 7.000. Nah, biarlah, karena harganya di bawah 10.000. Oh, saya excited dong. Bagaimana enggak? Biasanya beli paket aja yang ya kecepatan rata-ratanya cuman 5 MB, 2 MB per second. Sekarang paket yang kencang ini 7.000. Tapi ya kartu ini cuma berlaku 6 jam ketika kita sudah load, masukkan username dan password. Ya, saya sudah bilang username dan password. Di kartu ini ada itunya. Jadi pertama-tama kita buka dulu wifi kita. Setelah kita buka wifi, lalu hubungkan wifi.id. Nanti ketika kita sudah hubungkan, nanti ada keluar suatu web dari IndiHome ini, wifi.id ini. Nanti di situ kita silakan masukkan username dan password. Ketika kita sudah masukkan username dan password, kita bisa akses internet apapun itu. Mau dengar lagu di Joox, dengar YouTube, buka Instagram, dan lain-lain. Kalau menurut saya lebih bagus dimanfaatkan untuk seandainya yang lagi download One Piece, ya kan, episode terbaru, lagi download film yang bergiga-giga, silakan. Karena kecepatannya itu sampai 30 Mbps, 70 Mbps. Itu tuh wow gitu kan. Ya, gimana juga kecepatannya, tapi ya kita harus berada di sekitar Telkom itu. Dan kecepatan itu pada saat orang rame. Sekitar tempat saya duduk nih rame orangnya. Lalu bagaimana kesimpulannya? Bagi teman-teman yang ingin atau paketnya yang kecepatannya sangat rendah karena paketnya kartu-kartu murahan dan ingin coba paket yang kencang, internet yang kencang, silakan coba di sana. Dan bahkan 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi 5G, sekarang kan 4G, 5G nanti bisa 500 Mbps. Gunanya apa? Kita tunggu 5 tahun lagi. Dan sekian dulu sedikit cerita dari saya, pengalaman pergi ke Telkom IndiHome, atau ya Telkom, istilah Telkom tempat saya.
kalau teman-teman ingin coba silakan saja. Di sana nanti kalau juga disediakan tempat untuk bermain, tempat untuk nongkrong. Dan bisa juga gunakan untuk laptop, HP dan perangkat yang bisa terhubung ke WiFi lainnya. Ya, sekian dulu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, sekarang kasih like. Kalau teman-teman ada saran dan kolom komen, pertanyaan di kolom komentar di bawah. Kalau ada lagi, kalau ada suka dengan konten teknologi seperti ini, silakan like saja. Subscribe lah. Masa like, like udah tadi. Karena akan membantu channel ini untuk berkembang ke depannya. Saya Agung dari channel Class Tech. Bye.